Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat jajanan? Nah, kita masih ada di daerah Tanah Pasir, Penjaringan, Jakarta Utara. Kali ini kita mau nyobain ini nih, jajanan baru di sini. Namanya unik banget nih ya, ayam goreng jahe. Ayam goreng jahe. Di sini tulisannya pakai 13.000, dapat ayam, nasi, sambal, teh manis, dan lalapan. Langsung kita cobain aja ya, sob ya. Ayo jajan. Oke, ini sob tempatnya. Bang, aku makan di sini bisa bang ya? Bang, ini ayam goreng jahe. Jahenya tuh kayak gimana maksudnya bang? Jahe dan bumbu campur ini. Oh, bumbunya ini campur jahe. Iya. Nanti dimakannya buat. Ini bumbu basahnya juga pakai jahe. Oh, ininya pakai jahe juga. Ada level-levelnya atau gimana bang? Kalau sambal sambalnya satu level. Satu level. Ya bang, siapa namanya bang? Jau. Bang Jau, cobain bang. Berarti buat sobat-sobat yang mau makan di sini, silahkan mampir di jalan apa nih, Tanah Pasir ya? Tanah Pasir, Penjaringan, Jakarta Utara. Oke nih sob, ini sambelnya, cabenya seger-seger banget. Ini digoreng dulu bang ya? Sambelnya direbus ya? Direbus terus diulek di sini. Ini juga bumbunya dari sini udah wangi banget nih. Nah, ini udah ada pesanan banyak, kita ngantri. Ini udah berapa hari bukanya bang Jau? Udah 7 hari. Udah 7 hari ya? Iya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Jam 11 sampai jam 11 malam. Jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Oke, kita tungguin aja ya. Ini ada yang masak lagi nih. Bang Jaung. Ya. Ini 13 itu harga normal apa lagi promo aja? Harga normal kok murah banget ya? Lihat nih. Ayamnya gede-gede sob. Nanti kita cobain rasanya. Nah, ini kita lihat nih gorengnya. Oh, jadi sebelum digoreng kayaknya ayamnya udah direbus dulu ya, Bang ya? Udah diungkep ya. Jadi empuk nih. Diungkep loh. Tinggal dicampurin bumbu terus digoreng di sini nih. Oh. Minyaknya juga bersih. Biasanya rame banget ini. Mumpung ada kesempatan kita videoin nih sebelum rame lagi nih. Oh, ini udah dibungkus-bungkusin loh. Tuh, banyak banget tuh yang ngantri. Oh, yang order banyak banget karena murah dan enak. Bang Jaung, nih kalau 13.000 ini ayamnya ini bagian apa aja yang ada? Paha bawah ada, paha atas ada gitu ya. Sayap juga ada ya. Tapi itu semuanya sama harganya, 13.000. Buset, murah banget nih, sob. Nih. Sobat-sobat jajanan rakyat harus cobain nih, mampir ke ayam goreng jahe. Oh. Ini baru di sini doang jualannya atau ada di tempat lagi, Bang? Ada di Condet. Di Condet udah ada. Wah, di Condet ada nih buat sobat-sobat jajanan rakyat yang di daerah Condet bisa nih mampir ke ayam goreng jahe. Mereknya apa ya? Cuman ayam goreng jahe aja ya, 411. Bang Jaung, ini kan baru seminggu nih buka nih ya. Sehari rata-rata berapa porsi? Dari pagi sampai malam tuh sampai tutup. 300 porsian. 300 porsi loh, makanya jangan kemalaman. Kalau kemarin saya tuh habis maghrib kesini penuh banget bang. Makanya nih sebelum penuh lagi saya videoin dulu deh, biar sobat-sobat jajanan rakyat tahu nih ada menu kuliner baru, ayam goreng jahe. Wah, ini wangi jahenya nih sob, nikmat banget ini. Jadi menggugah selera. Woi, warnanya bagus ya sob ya, kuning kemasan gini. Jadi nggak gosong, nggak juga masih merah. Pokoknya menggugah selera banget ini. Nah, ini nih udah jadi punya kita nih. Oke, nih udah ada di depan kita nih. Ini ada nasi pulen. Nasinya enak banget nih, pulen banget. Ada ayam gorengnya. Dan ini jahenya. Plus sambalnya yang tadi diulek dengan tambah sayuran 2 plus bonus es teh manis. Nah, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi barik. Amin. Oke, sobat-sobat, mari kita nikmati ayam goreng jahe. Ini warnanya bagus banget ya, emas.
kita lihat matangnya kayak gimana. Matang. Jadi walaupun digorengnya cuma sebentar, tapi dia udah matang banget nih. Karena dia sebelumnya diungkep. Kita cobain dulu ya. Sama sambelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget ini sob, sambelnya. Saya baru nih nyobain yang namanya ayam goreng jahe. Jadi dagingnya itu, jahenya itu meresap sampai daging sini nih sob. Dan yang unik adalah sambel ini cocok banget. Kita cobain pakai bumbu jahenya nih. Jadi bumbu jahenya ini, jahe itu digiling halus, terus digoreng pakai bumbu-bumbu. Dan kita cobain lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok banget nih. Ini rasanya nggak pedes nih, cuman wangi jahe. Wangi banget. Dan nasinya pulen banget. Ini top banget ini sob. Jajanan baru. Harganya murah banget, 13.000. Tapi rasanya itu cocok kalau dihargain lebih dari 13.000, karena enak banget ini. Top banget nih. Kita cobain kulitnya sob ya, karena kulitnya ini menggugah selera banget nih. Kulit ayamnya dia nggak terlalu kering, tapi kriuk banget nih. Kita cobain. Bismillah. Ini kulitnya top banget ya. Dagingnya aja, bumbunya tembus. Apalagi kulitnya gurih banget. Sensasi rasa kulitnya nih, gurih banget. Sambelnya pedas banget nih, sob. Jadi sensasi rasanya adalah ininya pedas nih sambelnya. Nasinya panas dan pulen. Dagingnya ini wangi. Kulitnya empuk. Dan bumbu jahenya ini eksotik banget. Jadi kalau digabungin, wow, meledak di mulut ini sob. Mantep banget. Sobat-sobat bayangin, ini semua plus ini cuma Rp13.000 hanya di sini. Silahkan datang mampir di Ayam Goreng Jahe 411 di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Jangan lupa buat sobat-sobat jajanan rakyat di subscribe, like, dan share agar sobat-sobat menjadi bagian dari perkembangan kuliner Indonesia. Jajanan rakyat, ayo jajan.